Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Kali ini kita berada di lokasi IBC atau disebut juga Indonesian Bonsai Championship yang diadakan di Senayan Park dari tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Juli. Yaitu kontes kelas bintang utama madya pratama. Ini bonsai-bonsai yang berkelas berkumpul di IBC ini untuk memperebutkan trofi atau piala yang tentunya sangat bergengsi dan membanggakan bagi juara-juara. Ini sangat mewah, trofi serta piala. Nah, ini juga ada beberapa stand yang menghiasi Senayan Park. Sahabat bonsai bisa berkunjung sekedar melihat aja, atau ada yang cocok bisa mendapatkan bonsai-bonsai terbaik di bursa IBC ini. Nah, terlihat nampak ini bonsai-bonsai berkelas. Monggo silakan memilih, mencari bakalan-bakalan bonsai atau bonsai yang siap kontes. Ada juga dengan kemampuan kita dan tentunya dengan isi kantong kita harus kita sesuaikan. Nah, nampak untuk undangan mungkin ini pas acara pembukaan atau juga sarasehan. Ini sangat meriah sekali. Nah, bagi sahabat bonsai Indonesia, terutama yang berlokasi dekat dengan Senayan Park, jangan sampai terlewatkan momen ini karena sangat penting untuk menambah wawasan. Nah, dan setelah video ini ada beberapa kelas yang mendapatkan predikat best 10, yaitu kelas utama madya pratama. Buya, kaosnya diliatin dong. Sudah ada, bisa dilihat, terutama yang tidak bisa melihat langsung bisa melihat foto bagaimana bonsai-bonsai yang mendapat predikat best 10. Bisa kita pelajari, kita tiru gerak dasar maupun tahapan-tahapan dalam proses bonsai tersebut.
Nah, ini Sahabat Bangsa Indonesia 10 dengan predikat best 10 kelas utama. Nah, ini dengan predikat best 10 kelas Madya. Nah, ini Sahabat Bonsai, predikat best 10 kelas Pratama. Nah, ini Sahabat Bonsai Indonesia peraih Grand Championship 2022. Ini pohon ulmus, jadi yang punya pohon ulmus ini sedang naik daun. Nah, kemudian runner up-nya yaitu Wacang. Ini memang sudah malang melintang di dunia kontes. Sekarang puncaknya itu runner up Grand Championship IBC 2022. Nah, ini penyerahan piala terlihat Mas Christian Aji yang berkesempatan menerima piala tersebut. Nah, sekian dulu Sahabat Bangsa Indonesia konten kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.